Mohon jelaskan hukum imunisasi untuk anak, Pak Ustaz. Imunisasi ini sampai sekarang masih simpang siur. Fatwa halal dari MUI belum juga keluar. Adapun tentang bahwa dia diambil dari babi dan segala macam, kalau memang penyakit yang dikhawatirkan itu menimbulkan resiko tertinggi mati, antara dua, mati sama babi, pilih mana? Pilih babi, tak boleh pilih mati. Masuk kita ke hutan, pilihannya cuma dua, makan babi sama mati, maka potonglah babi itu. Pakai bismillah, tidak. Babi itu boleh kita makan. Ambil babi, colek pakai kecap sikit-sikit. Sementara dapat pisang. Itu nama hukumnya akhaffud dararain, memilih dua mudarat, sama-sama mudarat, mudarat tinggi, mudarat rendah. Boleh memilih mudarat yang terendah, akhaffud dararain, babi dengan mati. Kalau memang resikonya mati. Ustaz sendiri dulu waktu kecil imunisasi, saya tanya emak saya, "Mak, aku dulu waktu kecil imunisasi." "Kau tak pernah diimunisasi walau sekalipun." Sampai sekarang hidup juga.